Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Apakah kamu sedang mencari motor yang cocok untuk digunakan sehari-hari, yang tidak hanya ringan tapi juga nyaman khusus untuk wanita? Nah, kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini kami akan membagikan 5 motor terbaik yang dirancang untuk kenyamanan dan kepraktisan ideal untuk para wanita yang aktif. Jadi simak baik-baik ya. Pertama ada Yamaha Vino Sporty 125 Blue Core. Motor matic ini punya body klasik ramping dan dinamis, ditambah desain jewelry look lift yang tampak elegan. Yamaha Vino Sporty 125 Blue Core ini dilengkapi mesin 125cc dengan sistem 4 langkah serta 2 valve silinder tunggal. Cocok banget buat kamu yang cari tampilan stylish saat berkendara. Kedua, Honda Vario 160 CBS. Seperti namanya, all new Honda Vario 160 dibekali mesin 4 katup berteknologi ESP+ dengan kapasitas murni 156,9 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 15,15 dk pada putaran mesin 8500 rpm dengan torsi sebesar 13,8 Nm pada 7000 rpm. All new Honda Vario 160 juga dibekali sasis terbaru milik Honda, yakni eShave yang sebelumnya juga sudah dipakai. Ketiga, Honda All New Scoopy Fashion, paling banyak dicari. Honda All New Scoopy Fashion hadir dalam nuansa matic retro klasik yang fashionable. Selain pilihan warna yang variatif, motor untuk wanita ini juga dilengkapi fitur terbaru. All New Honda Scoopy 2024 menghadirkan desain yang menarik dan modern yang bisa menarik perhatian para pecinta motor. Dengan beragam pilihan yang diberikan, membuatnya semakin dinantikan serta siap menjadi pilihan yang elegan untuk aktivitas sehari-hari. Dan terakhir, Honda PCX 160 New ABS menawarkan body sporty. Honda PCX 160 New ABS recommended buat menunjang aktivitasmu. Dilengkapi mesin tipe 4 langkah, ESP dan valve. Skuter matic ini juga punya fitur New Full Digital Panel Meter. Ini berfungsi memberi info seputar speedometer, battery indicator, hingga indikator perubahan oli. Nah, itu dia 5 rekomendasi motor yang ringan dan nyaman khusus untuk para wanita. Mana nih yang jadi pilihan favoritmu? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.